Momen UN Tourism Meeting Dewan Eksekutif di Barcelona tidak dilewatkan oleh Menparekraf Sandiaga Uno untuk mengajak sejumlah negara berinvestasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. 4 perwakilan negara peserta eksekutif Council UN Tourism Meeting yang ditemui Sandiaga Uno yaitu Spanyol, Tanzania, Nigeria, dan Arab Saudi. Pertemuan bilateral ini membahas berbagai potensi kerjasama pengembangan sektor parekraf yang berkualitas dan berkelanjutan di tanah air. Kita menyampaikan beberapa poin penting tentang pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan dan kesiapan Indonesia untuk memainkan peran sentral dan strategis untuk membantu menciptakan pariwisata yang memiliki masa depan. Sandiaga juga meyakinkan para delegasi tentang potensi investasi di sektor parekraf yang sangat menjanjikan. Tim Liputan iNews melaporkan.